Puluhan rumah warga di Desa Balarejo Madiun Senin siang terendam banjir luapan Sungai Kalipiring setelah diguyur hujan deras sejak Minggu malam. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya tumpukan sampah yang menyumbat saluran air hingga air terus meluap dan masuk ke rumah-rumah warga. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir juga melanda wilayah Kabupaten Madiun bagian utara, tepatnya di Kecamatan Pilang Kenceng. Warga berharap pemerintah segera turun tangan, sebab banjir sudah kerap kali terjadi terutama di musim penghujan, dan kini sudah kian meresahkan warga. Tim Liputan, Transmedia. Thank you.